Tapi nggak apa-apa, terus stay tune di channelnya Om Ari ya. Siap. Pokoknya harus di subscribe dan share, karena akan banyak, makin banyak nantinya konten-konten sepeda. Oke, teng-teng yakin ini langsung 15,6% gradien ini cus. Oke, wis jagong wae ning ngene. Jagong wae wis. Aku tak manjat pelan-pelan. Selamat pagi. Assalamualaikum. Jumpa lagi dengan Ari Budiman. Masih di channel Ari Budiman ya. Selamat pagi Purwokerto. Hari ini hari Minggu dan masih berkabut ya. Jam 6 lebih seperempat. Masih berkabut. Kita akan goes pelan-pelan menuju ke mana nanti ya? Lima Kuwus ya. Peternakan Batu Raden, tembusnya ke Batu Raden. Tikumnya di Aston, perempatan pas Aston nih. Teman-teman kayaknya udah pada kumpul nih. Yuk, kita nikmati udara segar pagi ini dan ikuti terus. Pagi ini ada Mas Ervan yang lama nggak goes ya Mas ya. Mas Faiz, Mas Sandra, Om AWD. Suara kata juga, Om. Biasa. Biasa ya. Mas Fahmi yang sudah mulai strong sekarang. Adalah juga. Sudah siap jadi RC ini. Kalau long red. Kita akan manjat ke sana nanti. Pagi. Wih. Ini Mas fotografer goes tumben. Pagi, time limit tapi. Time limit. Om, lihat Mas. Kok kelihatan minggu kemarin? Biasalah. Mas Dina nih dengan kameranya nih. Halo, kita jumpa lagi. Mau ngesut sambil goes nih. Time limit terus? Time limit ini. Iya, kenapa sih? Jam 8 sudah jauh. Jam 8 malam. Malam-malam itu kebagian lah. Iya, gue sedelan lah. Sedelan lah. Karena aku udah lari. Oh iya. Iya, bengkel mesin. Besok aku lari lagi. Just. Udah siap buat nuntun di tanjakan. Oh iya. Bener. Udah siap loh buat nuntun. Yuk, gas yuk, pelan-pelan yuk. Yuk. Mana sih? Pagi ini Purwokerto berkabut ya Om ya. Sahdu. Sahdu. Menambah kesahduan. Menambah kesahduan pagi ini. Gue ngancak pelan-pelan saja ya Om. Intinya menjaga marwah bersepeda. Tapi Gunung Slamet kelihatan loh. Atas serang lagi. Atas serang tuh. Gunung Slamet kelihatan. Ya walaupun tertutup kabut atasnya, peaknya, tapi kelihatan loh itu. Mungkin masih di belakang tuh. Hei Mas Dina, gue sambil motret tuh. Kita lagi mengasah skill guys. Ngasah skill, biasanya kopling. Biasanya kopling. Iya. Ini pakai shifter. Oke, dengkul. Karena naik dulu. Fotografer ya kayak gitu. Di depan dulu. Nanti ngesut. FD yang sering dipakai oleh komunitas olahraga di Purwokerto, Mas Dina Yosa. Oh, aksinya kayak gitu tuh. Fotografer andalan lah pokoknya.
komunitas lari, komunitas sepeda, wedding, iya, wedding apa gitu ya. Tuh, wah, hati-hati. Lampu merah kita berhenti dulu. Jadi pagi ini teman-teman saya itu gobar ceritanya. Kalau gobar sepeda segini saya setuju gitu. Soalnya bisa bawa kamera kan. Ya meskipun sebenarnya jalannya ini miring loh. Miring berapa? Berapa persen nih kira-kira? Ya, gradenya ini 3%, 4%. 3%, 4%, bentar lagi 10%. Ya. Tapi asik. Asik ya. Karena bersama olahraga bareng tuh tambah happy ya. Mau pikirannya pusing ruwet, wes pokoknya dibawa olahraga. Enjoy, senang. Enjoy. Jadi sehat ya. Stresnya hilang. Ya. Katanya Mas Hai sih ini lagi coba, katanya gara-gara saya mau nikah. Wah. Jadi repot ini. Ya latihan dulu nanjak. Kapan nih? Korelasinya apa? Tanjakan buat yo. Sama orang nikah itu saya lagi. Ya sama-sama ada nanjak-nanjaknya. Sama-sama ada gradiennya loh. Aduh, rumit. Tapi nggak apa-apa, terus stay tune di channelnya Om Ari ya. Siap. Pokoknya harus di subscribe dan share karena akan banyak, makin banyak nantinya. Pas. Konten-konten sepeda. Siap. Soalnya kita bukan pesepeda produk pandemi, jadi itu sepedaan aja. Iya. Make it habit. Oke. Okay? Ya siap. Oke. Okay. Lanjut Om. Siap. Thank you, Mas Dina. Yang nikah di sini Pak Juat dan Mas Oki. Yo. Awas, awas. Yo, tetap tayang lah. Yum. Mas Dina, sang fotografer. Ini baru 8 kilo. Tapi dah lumayan nih. Sudah mulai nanjak yang gradiennya mau 2 digit. Sedikit berkabut di sini. Masih dingin. Suhunya berapa, Om? Kelihatan enggak? Temperaturnya berapa? Enggak dipasang ya. Masih lumayan dingin nih. Mas Dina dengan aksinya untuk mengabadikan peloton saha. Kita lihat belakang seperti apa. Mas Fahmi saiki wis strong. Jos wis kan. Siki wis strong lho Mas Fahmi. Wis. Aku apalah. Oh iya. Saya kira strong. Nah gitu dong, strong. Latihan terus. Oh. Ini udah mulai menuju ke Mandala. Tanjakannya di depan tuh. Lumayan. Mas Fahmi dengan Specialized Tarmac SL7. Luar biasa ini. Sprokete masih sisa banyak loh Mas Fahmi. Teman-teman masih di belakang. Tanjakannya sudah di angka 6% gradien. 7,5%.
di Siklokoh, Siklokom Sos G Plus. Wah, luar biasa, Mas Dina tuh mau moto. Masya Allah, penuh selamat kita ya. Jelas, walaupun di atasnya ketutup awan, tapi cerah banget loh. Dingin, dingin, enak nih, seger. Iya, mendung-mendung sadu. Kirain mau hujan, kok. Tadi udah sempet gerimis subuh tadi kan. Ini terang nih, alhamdulillah. Atas terang, kering. Wih, kelihatan jelas banget kok. Kemarin gak secerah ini ya. Iya betul. Nih buat teman-teman yang sudah pernah goes kesini, bisa ditulis di kolom komentar kesannya gimana kan, kesannya gimana. Atau ada yang mau kesini, boleh nanti kita temani hari Sabtu atau hari Minggu. Siap dari saya menemani. Dijamin view-nya keren. Tanjakannya ngangeni lah. Tanjakannya ngangeni ya Mas ya. Oh ya. Oh di sini ya. Puskesmas ini Mas Fahmi. Berarti tiap hari gowes nih. Wah. Kirain berangkat kerja. Sini gowes kan sekalian loh. Sekalian latihan. Baik turutnya nanjak kok ya. Keren nih Mas Fahmi. Udah sampai di Mandala. Dulunya namanya Mandala. Ya, ini pintu masuk kawasan wisata Batu Raden. Di depan itu ya. Sampai sini itu kurang lebih 10 kilo sih kalau dari Alun-Alun Purwokerto. Tapi lumayan nanjak. Tapi belum begitu tinggi. Nah, nanti kita ambil kanan ya. Kanan, sih ke depan dulu lah. Ke depan dulu, belok di depan sana. Dan kalau pagi hari itu banyak goeser, apalagi hari Minggu, ini hari Minggu ya. Banyak yang pada jajan susu di sini. Ayo, lanjut, yuk. Nih, pagi-pagi pada nyusu di sini nih. Pagi sebelum melanjutkan nanjak, ayo nanjak ke sana, kita ke kanan yuk. Aman Mas Sadra? Aman ya, pelan-pelan lah, tapi keringetnya gobios ya. Om AWD Ren, yuk ya. Mau turun? Turun. Siap. Mau ikut apa? Enggak apa? Mau kencan dia. Mau kencan. Ada. Malah kencan lah. Kalau nggak kencan malah dipertanyakan kita. Ada job ya. Kewajiban. Ada kewajiban yang harus ditunaikan ya. Oh iya. Mas Haji kan sedang di timur. Oh iya ya. Gitu. Jadi kita harus standby di barat. Oh iya benar. Itu mutualisme soalnya. Ya. Yo, gas lagi yo. Oke. Yo. Hati-hati di jalan ya. Ya, thank you. Thank you. Oke. Okay. Ntar tunggu aja deh. Siap. Kalau saya sempat langsung tak kirim, kalau mau berarti nanti. Oke. Okay. Aman thank itu. You, thank you ya. Betul. Ya. Nih dari Mandala kita ngambil ke kanan. Jadi nanti ketemunya di Limpakus. Kota Yasa naik Limpakus. Tinggal berlima nih. Jalur sadu nih. Mas Chandra di belakang, Mas Fahmi dan Mas Faiz di depan. Hati-hati patahan situ jalannya. Pas. Huh.
jalurnya lumayan sahdu. Ayo Mas Sandra, depan. Oh, gurunya tuh kelihatan tuh. Keren. Gunung Slamet masih kelihatan. Jelas sahdu. Pas lubang. Wah, banyak pembangunan nih. Mau dibangun apa nih? Villa mungkin ya, atau hotel. Sampai di pasar kota Yasa. Ramai nih pagi hari. Dan tinggal nanjak nih. Ini nanjak sampai Limpakuwus nih. Nanjak terus sampai ke Limpakuwus. Aman Om AWD. So far so good. Wong sepite ya damai tenan ini. Sing penting muter ya sikile. Iya, yakin. Di depan sudah mulai nanjak. Duh. Wes, lumayan tanjakannya. Kita nanjak dulu. Wes. Gradinya berapa ini? Aduh. 14,6%, 15,4. 15,4 tadi peaknya. Lumayan. Tanjakannya lumayan. Pi Mas Andra. Kok wis ngos-ngosan nih. Enggak lah, hati-hati lu. Lu. Disapa malah enggak konsen nih Mas Andra. Aduh. Kita tunggu pelan-pelan. Mau kok pak? Habis nanjak 15%. Ngap-ngap juga ternyata. Ini masih di angka 9%. 11,7. 13. Luar biasa ini. Sampai atas nanjak terus. Anginnya sepoi-sepoi ini. Enak. Kita lihat Om Awidi. Aman Om. Aman. Ayo. Ternyata 3 minggu gak goes itu berpengaruh ya. Oh ya pasti. Pasti. Lagi iya. Malu. Malu lah. Sebagai seorang sudah 40 up lah ya. Sama nih. Dan sepeda sebagai upload konten nih. Iya. Upload story. Ya untuk menghilangkan hormon kesetresan. Ya. Di depan sudah tanjakan lagi. Tetap dinikmati. Di belakang Mas Andra. Nanti kita tunggu di atas pertigaan atas nanti. Jadi menuju ke Batu Raden itu ada berapa jalur? Ini jalur timur ya, jalur timur itu ada, ini jalur yang kedua setelah jalur tengah. Ini via kota Yasa,
tempuknya sama sih di Lima Kukus. Ke timur lagi ada dari Curug Seheng, itu juga tempuknya di Lima Kukus, nanti di depan sana pertigaan. Dan satu lagi dari atas sana, tembusnya langsung ke Kebun Raya, itu tembus sampai ke Bambangan, Delas, Dinulen, arah Purbalingga, mau ke Bukit Sari sana. Aduh. Masih di 12,5% gradiennya. Pelan-pelan saja. Kita nikmati setiap kayuhannya. Walaupun nafas sudah ya ngap-ngap seperti ini, kita nikmati saja. Dan ternyata di sini masih ada suara lato-lato, guys. Kayaknya sudah ke gunung, nyata, sudah ke hutan. Suara lato-lato. Tapi masih ada. Masih ketemu suara lato-lato juga. Masih ketemu suara lato-lato juga. Ya, namanya permainan yang lagi viral ya. Iya. Tetap ada di mana-mana. Iya, walaupun kita sudah di hutan loh ini loh. Bentar lagi hutan pinus ini. Iya. Hajat ya. Bener lah, mengalihkan sementara. Ayo, gas lagi. Pelan-pelan. Nah, ini titik temunya kalau dari Curug Seheng. Ini arah dari kanan tuh dari Curug Seheng. Udah halus sih. Sana tuh Curug Seheng. Kum AWD. Jalannya sudah halus, guys. Ini dari arah bawah Curug Seheng ke Lima Kukus. Sudah halus jalannya. Om Awede belum pernah nyobainnya dari Ceheng ya? Baru nih, halus ini. Halus nih? Baru. Keren jalannya. Keren, dari Ceheng udah kayak gini. Oh iya. Iya. Nih. Halus jalannya. Memanjakan cyclist. Iya. Memanjakan cyclist. Luar biasa. Gunungnya kan kelihatan juga tuh. Ini pohon panili sebelah kanan. Benar-benar memanjakan cyclist katanya nih aspalnya. Tuh kelihatan. Ini yang mau nyoba jalur ini sudah halus ya. Sampai di pertigaan depan itu. Nah, pertigaan depan itu dari kiri itu juga dari Mandala. Tapi sebelum pasar Kota Yasa ambil kiri tembus di sini. Dan ini ke kanan kita ke Batu Raden Lima Kukus. Sini. Udah halus sampai sini nih. Luar biasa. Oh, nyampe sini aja toh aspalnya yang bagus, yang halus. Mas Wae sama Mas Fahmi. Strong banget tuh. Nyobain Ceheng Om. Udah halus juga. Ini Buri. Oh. Naik enggak dia? Naik. Tapi belum pertigaan tadi. Tapi kelihatan tadi. Strong lu sih lo. Mas Fahmi. Kalah kok strong. Kalah lah. Ya aku ngancani Om AWD lah. Biar ngap-ngap. Biar semangat Om AWD-nya. Kita tinggal nanjak ke kanan tuh sana, gunungnya wow kelihatan. Si pleper nanti Mas Chandra.
Asum ra umum kalau Mas Faiz. Aku wis telus ge. Ra umum Mas Faiz gua. Ki Mas Chandra nih sering nanjak strong maning yakin. Iya. Kurang latihan aja ini. Iya. Kayak Mas Fahmi. Mungkin bae ya kuat. Sida buah mbok. Sida buah manjat notok kae nga. Kena tegel. Iya. Berada kok jalan nih. Keliling nanjak ya dibandingin nih. Betul ada. Nanjak banget. Istiqomah nanjak ya. Tanjakannya jos. 13.9%. Enak sama Vario jari. Enak gawes lah. Sehat. Iya. Yes. Kalau launching ramai ini kok sepi om. Ya. Sudah cak sih soalnya ki. Teman-teman udah kemana nih teman-teman? Gubarnya datang ya. Ledung, aduh. Ledung ngapain-ngapain lagi dakan. Bayang lah baby. Ini sudah sampai di Limpaku wis. Ora lah aku biar dipateni mobil. Kuat. Aman. Matikan. Om AWD di depan. Sudah pernah nanjak sini Mas Fahmi? Sudah beberapa kali. Beberapa kali ya. Pantusan strong ya. Sama saya. Gua sama saya. Bareng ngebom nanti. Pertama kali banget ya. Ketinggalan ya om. Ketinggalan jauh ya. Rollingan, rollingan tinggal barengnya. Oh iya iya iya. Ngebom. Bareng ngebom jari kok. Siki ora lah. Bisa terong. Awas mobil. Mobil W. Mobil W AC matikan loh. Mabuk kopling ya kok. Saking nanjake bau kopling. Wis. Loh. Kelihatan Gunung Slametnya. Wes ketok lho Gunung Slametnya lho. Mas Chandra. Sini buri kok. Bi Mas Wais. Aman lah. Bi siap ngedung po? Siap. Siap lah ya. Kapan-kapan agendakan lah. Bambangan lagi bisa. Oh benar. Latihan dulu. Latihan dulu. Kita gunakan untuk yang mau ikut bermokom nah. Untuk latihan di Rombongan. Dul. Under COT gitu loh. Under COT lah. Under COT jangan kram. Kram repot sih. Bisa lanjut. Ah, 3 hari sebelum hari itu hidrasinya dijaga, banyak minum air putih. Ya, elektrolit. Gel ya. Bukan ininya. Minumannya. Sis atau Strive gitu loh. Jos, kalau enggak madu sih yang alami. Kita lihat Mas Chandra. Apa itu?
Ayo Mas Andra, semangat. Wis ra nyuwak arah kok. Tenang Mas Andra, dikancani. Kita pelan-pelan ini. Seger banget ya, Gin. Enak ya. Seger tuh view-nya kayak gitu tuh. Tuh. Jos. View-nya jos. Kelihatan teksturnya. Cuman peak-nya aja enggak kelihatan tuh. Ketutup awan. Jos. Iya. Iya bener. Iya. Tertutup topi. Sayang sekali kalau sampai melewatkan view seperti ini. Ya. Yang hijau rano-rano. Hijau royo-royo loh jinawi. Di kaki Gunung Slamet. Tuh yang kelihatan cerah hari ini walaupun tertutup kabut di pucuknya. Dan ada bau-bau sapi lah sedikit lah. Teman-teman saya. Nih. Fahmi di atas itu. Sampai di sini elevasi sudah 600 ya. 600 mdpl. Ini masih nanjak di 14.15,8% elevasi gradiennya. Harus santai di sini. Ini masih ada tanjakan. Latihan paling seraju. Tuh suara sapi tuh. Siapa? Ini namanya magnet. Turunan magnet. Loh, mau foto-foto enggak di situ tuh? Bagus tuh. Bagus fotonya. Tuh. Iya, depan situ. Foto-foto dulu. Biasa loh, Om. Gas. Siap, monggo, hati-hati. Om Kris. Ini sampai di hutan wisata hutan Pinus Limpakuwus ini. Jadi ke kanan sana itu Limpakuwus, wisata Limpakuwus hutan ya. Sana. Sahdu. Wow, pemandangannya bagus nih. Turun sedikit sudah Telaga Sunyi. Wui. Hati-hati turunan panjang. Kita mau coba ke Bukit Tengtung di sini. Tanjakannya tuh iya. Sampai sana tuh. Luar biasa. Langsung dhuwur wae. Muter ngisor, langsung gede. Ngisor sik. Ya wis tengen sik wae apa? Aku tak manjat karena tuh Tengtung jos. Jos. Bukit Tengtung yuk kita nanjak dulu. Bukit Tengtung yakin. Ini langsung 15,6% berarti ini jos. Piye? Wis jagong wae ngene. Jagong wae wis. Aku tak manjat pelan-pelan. Huh. 15% jos. Yuk. Najak dulu lah. Gak kuat kalau satu tangan.
Yo. Pada nanjak sampai ke atas sana loh. Waktu itu baru sampai situ loket. Ini nanjak lagi. Aduh. Jos. Nanjaknya loh. Rantang tangge. Paling cuma 1 kilo sampai 2 kilo lah dari jalur tadi. Wah. Jos tapi 16,1% peaknya. Oma WD kan nuntun. Oma WD nuntun. Nuntun kok. Saya enggak berani kalau ini satu tangan. Harus dipukat lagi ya. Sampai nanti. Nah, Bukit Tengtung tuh view-nya seperti ini nih. Untuk camp ya biasanya. Mentok di sini nih. Kita kunci selamat. Mobil ada ngecamp di sini. Luar biasa gedies. Gedies nan. Sampai sini enggak nonton ya. Jos. Anda luar biasa Uma WD. Enggak kerekam tadi yang pas nuntun. Jos. Bagus nih. Foto sini. Sip. Mas Faiz. Kok ora kempringat sih kok? Tanjakannya biasa ya. Oh, pantesan. Orang kemeringat belas loh. Sandra mandek kok. Tantanya dia malah mandek. Iya, terakhiran jengat-jengat ya. Asik ya. Jos sih Mas Fahmis bisa mengimbangi Mas Faiz kok. Kalau aku mengimbangi Om Awidi aja. Saya paling senior di sini kan. Senior umurnya maksudnya. Maklum kan tadi kan. Saya 43, 44 tuh. Iya. Enggak lah. Saya masih 34. Wajar. Wajar ya. 34 orang ini 34. Enggak apa-apa lah yang penting sehat. Enggak nuntun di sini enggak nuntun loh. Kalau mereka berdua enggak nuntun sampai sini ya. Kalau kita enggak nuntun di sini. Tuh pada ngecamp di sini. Kali-kali bagus kok. Kamu ngecamp sini apa? By cam ya? By cam. Iya, by cam. Bagus nih. Ini di ketinggian 730 mdpl nih. Nih. Kayak gini nih pemandangannya, view-nya seperti ini. Dan di belakangnya Gunung Slamet tuh udah mulai kelihatan tuh peak-nya tuh. Kelihatan tuh udah bergerak awannya tuh. Dikit lagi kelihatan. Kalau buat foto-foto bagus nih. Oh. Nih, Dedamaran Forest. Di sini. Ya, Mas. Tempat bermain sih. Ini. Ini tanjakan. Setelah tengtung tadi turun mau ke sini nanjak lagi. Sebelah kiri dah ternakan sapi. Dedamaran. Jos. Banyak tempat wisata sekarang. Turun dulu ya. Kita cari sarapan. Nyakap. Ramai banget ya. Ki gocapan tenan ya, cari sarapan. Nanjak tapi makannya tetap aja di sini, soto Pak Mul. Soto Pak Mul nih, nunggu sotonya, gorengannya sama satenya. Wah, mantap. Tuh.
Nih, sotonya, soto Semarang ternyata. Tapi rame banget di sini. Terus kita makan dulu ya. Itu enggak ada sambal. Enggak ada sambal. Ramai sekali di sini soto Pak Mul. Berempat di sini. Ya. Thank you teman-teman sudah melihat video ini. Jangan lupa di like dan subscribe, dan sampai ketemu di video berikutnya. Assalamualaikum.